endosimbiosis dengan meiosis pada kesihatan kita. Benda kalau tak terkawal, dia akan jadi macam ni lah. Adoi. Mitosis kalau tak terkawal pun akan menyebabkan tumor. So, apa tumor? Tumor adalah pertumbuhan sel-sel yang tak normal. Okay, tumor ni ada dua. Satu benignal yang tak boleh jadi kanser. Satu lagi malignal yang boleh jadi kanser. Satu tu pertumbuhan dia slow. Satu tu laju. Satu tu tidak merebak. Satu lagi mudah merebak. Bila merebak, dia akan jadi kanser. Jadi kenapa benda ni? Sebab sel-sel semua tu dia pakat-pakat membahagi dengan cepat tanpa kawalan. Punca dia, nah, ni contoh punca dia. X-ray, radiasi semua ni. Tar yang ada kat rokok pun punca juga. Lepas tu karsinogen macam benzina. Bukan benzina, benzina tu main bola. Faktor genetik pun punca juga. Dan last sekali, bakteri ataupun virus. Sekarang, macam mana meiosis pula boleh menunjukkan penyakit? Masa anafasa, tak kisahlah satu ke dua je. Okay, kromosom ni patut terpisah pergi kutub yang berbeza. Satu pergi sana, satu pergi sini. Okay, sebab apa dia terpisah? Sebab dentian gelondong ni mengecut, so dia akan tarik kromosom tu. Dan biasanya si anak tu ada bilangan kromosom yang sama lah. Tapi apa jadi kalau genting gelondong tak ada? Tak ada ataupun rosak. So, kromosom tak boleh terpisah dengan sempurna macam tu. Jadi bilangan kromosom pada si anak tak sama. Ada terlebih, ada yang terkurang. Ini contoh kromosom yang ke-21 ada lebih. Ini penghidap sindrom Down ni contoh penyakit yang ada kromosom 21 ada 3.